Salam jumpa dan apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali lagi di channel Wisata bareng Arifandi. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe, silakan tekan subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Sedangkan bagi teman-teman yang suka dengan konten ini, jangan lupa untuk memberi like, komentar, dan share link video ini. Taman Suropati merupakan salah satu taman yang terletak di kawasan Menteng, Jakarta, dan sangat menarik untuk dikunjungi. Taman Suropati ini dikelilingi jalan yang bernama Suropati, dan nama Taman Suropati itu sendiri diambil dari nama pahlawan nasional, yaitu Untung Suropati. Taman ini sudah ada sejak zaman Belanda, teman-teman, jadi usianya sudah sangat tua. Dan kehadiran Taman Suropati seolah-olah menjadi oase di tengah kepenatan kota Jakarta yang padat dan warganya yang memiliki mobilitas tinggi. Untuk teman-teman yang belum pernah datang ke taman ini, perlu diketahui ada banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan warga di Taman Suropati. Di antaranya menghirup udara segar, karena tempat ini banyak terdapat pohon-pohon hijau yang rimbun. Tempatnya juga nyaman serta memiliki pemandangan yang indah sekali. Itulah sebabnya mengapa Taman Suropati sangat digemari oleh warga Jakarta. Selain itu, Taman Suropati juga merupakan tempat yang ideal untuk beraktivitas olahraga seperti jogging dan bersepeda. Atau kita juga bisa jalan-jalan santai mengitari taman yang indah ini sambil menikmati udara pagi atau menikmati keindahan taman di sore hari. Walaupun terletak di tengah-tengah kota Jakarta, suasana Taman Suropati memang terasa sangat teduh dan alami. Apalagi di area taman ini juga dipercantik dengan air mancur seperti ini. Di area taman ini, banyak terdapat spot-spot Instagramable untuk bersuah foto, seperti bangku-bangku taman yang tertata rapi dengan rumput hijau, juga dilengkapi air mancur cantik yang menambah suasana taman menjadi lebih sejuk, dan juga keunikan 6 monumen ASEAN yang dibuat oleh para seniman dari negara-negara ASEAN yang terinstalasi di area taman ini. Namun sayang sekali, pada kunjungan saya di kesempatan ini masih dalam masa PPKM, sehingga akses masuk ke dalam taman ditutup. Karena itulah saya tidak bisa melihat objek-objek menarik yang terletak di tengah taman, dan saya hanya bisa merekam video dari sisi luar taman ini. Mungkin di lain kesempatan ya teman-teman, kalau akses ke dalam taman sudah dibuka, saya pasti akan mengeksplor lebih dalam lagi tentang taman ini. Baiklah teman-teman, mari kita lanjut untuk melihat sisi menarik lainnya di seputaran Taman Suropati. Untuk itu, jangan kemana-mana ya, ikuti terus perjalanan saya di video ini hingga selesai. Thank you.
Demikianlah teman-teman, informasi tentang Taman Suropati Menteng Jakarta yang telah saya sampaikan. Semoga saja bisa menjadi tontonan yang menarik dan berguna. Untuk itu, jangan lupa memberi like, saran, atau tanggapan di kolom komentar. Dan tonton juga video lainnya di channel ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Sampai berjumpa di video berikutnya, dan bye-bye.